Cukup followers on a day with day. Annyeong. Ini gue bawa freebies karena mau ketemu followers gue. Kita udah janjian di broadcast channel. Karena niatnya kita tuh mau foto di Photoism itu loh. Sebenarnya gue udah pernah foto sih pas di Korea. Karena di Jakarta ada, jadi mau foto lagi untuk deh. Untuk lokasinya ada di Taman Anggrek ya guys. Kita langsung ketemuan di mall ini. Seperti biasa ke toilet dulu ya. Terus tempatnya ada di lantai 3 ya. Seneng banget karena hari ini emang udah janjian kan mau ketemu. Ini dia tempatnya. Ternyata followers gue ini udah pada foto duluan guys. Dari pas awal-awal buka mereka udah foto. Jadi akhirnya mereka nungguin gue foto dulu. Tips kalau kalian pengen bagus fotonya, kalian samain warna bajunya sama outfit yang dipakai sama idolnya, jadi matching. Terus karena gue gak bawa cash, jadi gue tuh curious dulu dan nanti dikasih cash gitu. Karena mesinnya cash only, jadi usahain kalian bawa cash aja sih dari rumah. Terus gue pilih BTS version yang 2015. Fotonya sama kabai. Sebenarnya video ini diambil sebelum mereka berangkat wamil tahu, cuma baru sempat aja nih mau diedit sekarang. Seru deh, pokoknya hasil fotonya tuh langsung cling gitu, cerah dan bagus, kalian bisa lihat kan. Jangan lupa di scan barcode-nya biar kalian bisa dapetin fotonya ke dalam handphone, ada kayak videonya gitu juga. Selesai, 100.000 dua lembar ini. Ini dapat plastiknya juga, karena sebelah sini tuh foto booth juga. Jadi ya udah, kita rencananya mau foto-foto bareng. Pilih-pilih aksesoris dulu, bando-bando lucu, kacamata. Asik banget, kapan-kapan mau lagi ajak kalian jalan-jalan. Kita tuh pilih yang backgroundnya pink karena hasil fotonya tuh bakalan bagus gitu loh guys. Tapi setelah ambil beberapa cekrek, ternyata mesinnya tuh error dan kita disuruh pindah ke background biru. Dan ini hasilnya, tada, kurang bagus sih asli backgroundnya biru. Kayak foto apa ya? Kayak foto KTP. Kita pilih foto yang 16 kali, terus dapet soft filenya juga satu-satu. Ini hasilnya, tada, bagus sih. Cuma backgroundnya aja kurang. Habis foto-foto, kita makan dulu. Tenang aja, semua rencananya tuh sesuai persetujuan. Ngobrol-ngobrol bareng, saling kenal satu sama lain. Banyak deh yang diobrolin mulai dari kerjaan, sekolah, dan lain-lain. Tenang aja, pokoknya saya make sure kalian tidak kelaparan jalan-jalan dengan saya. Jadi dua dari kita tuh pamit pulang duluan karena mereka ada tugas kuliah. Sedangkan gue dan satu lagi namanya Dinda ini ke kafenya Civelli karena lagi ada event Seokjin ulang tahun. Makan lagi guys. Setelah itu pulang deh. Nextnya kemana lagi ya? Komen di bawah.